wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibir rahman wa fatihal jinan wa ala alihi wa sahbihi wa yurriyatihi wa adba'ihi ila yawmil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlat taraka wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang terhormat kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran dan seluruh pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, mohon maaf ulun tidak menyebutkan secara detail pian-pian berataan, sudah diwakili oleh pembawa acara tadi. Yang terhormat menjadi ulun dan ringkasnya aja, intinya semuanya kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan berataan yang hadir di sini dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita berataan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah, alhamdulillah hari ini Allah mengizinkan ulun bisa berkumpul dengan pian-pian berataan. Dan tadi saat awal pertemuan dengan Sidin, ternyata Muha Sidin kada asing lagi. Sekali dicek, harau orang muntai. Dan beliau ini, Bapak Ibu, sekarang menjadi ketua yayasan Balak. Beliau jadi ketua yayasan di pondok pesantren kami. Jadi ulun dulu mondok, salah satu pondok yang dulu ulun mengambil pendidikan yaitu di pondok pesantren Ar-Raudhah Pasar Senen Amuntai. Pondok pesantren yang tahun 1993 diresmikan oleh Abah Guru Sekumpul dengan diberi nama oleh beliau Ar-Raudhah. Alhamdulillah ulun sekolah di situ dan beliau menjadi ketua yayasan pondok pesantren kami. Dan di situ pula nanti kesahkan Sidin tadi bahwa ulun ini kelas 2 aliyah di pesantren itu sudah kawin. Jadi ulun bepadah lan mualim. Mualim ulun nak kawin mualim ae. Bujur ya Sidin. Bujur mualim ae. Sekolah kita masih ampeh ya sekolah ulun. Ulun buktikan bahwa kawin itu tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Jadi kelas 2 aliyah tahun pas naik aliyah tahun 2013 23 Oktober 2013 itu hari perkawinan kami dengan bini ulun yang pertama. Sudah kawin terus ulun sekolah 2015 tamat di Ar-Raudhah. Perpisahan ulun sudah membawa anak. Selama perkembangan pesantren dari didirikan pesantren sampai 2015 belum ada santri yang tercatat kawin masih sekolah kecuali Yanur orang keluar. Jadi rekor juga tah, rekor di pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi kekawanan ulun ketakon, ya Pak Yanur ya ikam beri makan di bini. Jadi ulun juga kayaknya bisa makan seorang ya ulun. Maaf apa lah lapah beri makan di bini. Ada yang bisa tangan sih menjawab seorang. Nah, itu sekedar apa namanya artinya kami dengan beliau ini bukan kenalan baru, istilahnya tuh sudah kepatuhan lah kayak itu mas, sudah lawas patuh. Nah Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati rahimakumullah, hari ini kita berkumpul ada di tempat ini untuk ikut merayakan Maulid Nabi.
Salah satu harapan kita dalam perayaan Maulid ini seperti yang dikatakan oleh para pendahulu kita, seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau pernah berkata, "Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi Maulidun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahalla wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan." Tidak ada daripada sebuah rumah atau masjid ataupun mahallah. Mahallah itu termasuk kantor, pesantren, pondok, majelis, sekolahan, pasar, itu mahallah. Nah, termasuk lokasi yang kita adakan acara Maulid ini mahallah namanya. Di situ dibacakan Maulid Nabi. Ketika dibacakan Maulid Nabi, tadi sudah dibacakan Maulid Simtud Duror, kisah Nabi yang terangkum dalam kitab Maulid Simtud Duror, maka malaikat kumpul ada di tempat ini. Apa malaikat kumpul di tempat dibacakan maulid tersebut? Untuk memintakan ampun bagi yang memiliki itu tempat. Di tempat ini dimiliki oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Siapapun yang terlibat dalam lokasi ini, yang memiliki dan bertugas di lokasi ini, maka dalam kesempatan hari ini, karena di sini dibacakan maulid, pian-pian dapat dipintakan ampun oleh malaikat dari dosa-dosa pian, kesalahan pian, dipintakan ampun oleh malaikat. Dan Allah meratakan rahmat serta ridhonya bagi siapapun yang terlibat dalam acara itu. Mau nang memiliki ide perencanaan acara ini atau yang hadir mensukseskan acara ini, semuanya dapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan. Artinya mudahan melewati acara hari ini, rahmat Allah, ridho Allah, keampunan dari Allah bisa kita dapatkan sabarataan. Yang kedua, harapan kita melewati peringatan Maulid ini, kita dapat kebahagiaan. Sebagaimana bahagianya Abu Lahab ketika malam Senin dan hari Senin diberikan Allah keringanan azab. Kita tahu keadaan dalam sejarah bahwa Abu Lahab itu tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Abu Lahab itu mencurai namanya Nabi, tapi menentang dengan dakwah Nabi. Saking Abu Lahab itu jahat, ngaran Sidin ada di Quran, jaka ngaran di Quran itu baik ada juga. Tepang, sumpahi Tuhan, tabat yada Abi Lahab wa tab, disumpahi itu celaka Abu Lahab. Celakanya ngarannya itu nampak secara gamblang ada dalam Quran. Sejahat-jahatnya orang kita, kada dengaran kita di Quran. Itu pian cek ngaran pian ada di Quran. Dada, tapi ngaran Abu Lahab nampak disambat Tuhan dalam Quran. Saking jahatnya beliau. Tapi sejahat-jahat Abu Lahab, ada dapat keringanan dari azab yang disebutkan di dalam syair, "Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Jika seseorang yang nyata-nyata kafir, jelas celaannya di dalam Quran dalam surah Tabbat Yada, dan ia kekal di dalam neraka selama-lamanya, "Ata annahu fi yaumil itsnaini da'ima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada." Beliau itu setiap datang malam Senin, hari Senin, yukhaffafu, diringankan azabnya, lis-surur bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab itu dapat kenikmatan lantaran gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Pas mendengar anak kamanakan lahir lah lakian himong arai sidin, saking arainya tuh lalu memerdekakan budak sidin nang bangaran Suwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakannya karena arai lawan Nabi Muhammad. Pas Abu Lahab mati, maka setiap malam Senin hari Senin dapat keringanan azab berkat gembira dengan Nabi Muhammad. Itu
itu nyata-nyata kafir toh dapat kecipratan keberkahannya. Famadhannu bil abdillazi kana umruhu bi Ahmad masruran wa matam wahidan. Maka coba pian pikirkan bagaimana keadaan inya nyata-nyata bertauhid, inya nyata-nyata memeluk agama Islam, inya gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Apa yang akan ia dapatkan dari kegembiraan dengan Nabi Muhammad tersebut? Sudah barang tentu Allah akan memberikan kegembiraan itu melebihi daripada yang diberikan kepada Abu Lahab. Nah, ini harapan kita nangkat. Ibarat kita berkumpulan bergembira bermaulidan ini, mudahan Tuhan memberikan kegembiraan lawan kita mulai wayah ini sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, sebagaimana ayat yang dibaca oleh qori tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi kita itu ada teladan yang sangat baik. Rasulullah ini menjadi teladan di segala aspek, di segala aspek kehidupan. Semuanya beliau itu jadi contoh. Apa nang digawi Nabi, apa nang diucap Nabi, apa nang jadi ketentuan Nabi, semuanya untuk pedoman, untuk petunjuk bagi umat. Kecuali nang kada kawa dituruti, itu khususiat Nabi. Yang spesial untuk Nabi, nah itu kada boleh dituruti. Amun nang lainnya turuti ha. Nabi makan sedikit, turuti. Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, turuti. Nabi makan berduduk, jangan berdiri. Siapa nang paling rancak makan berdiri lah. Urang makan pintol. Termasuk ibu hentian juga kira-kira. Bila makan pintol pasti berdiri. Cucok, cucok, cok, ngam, cok, ngam, cok, ngam. Jangan lagi nang kayak itu. Turuti Rasulullah, makan berduduk. Mun kada kau berduduk minimal jongkok, badangkak itu minimal, karena badangkak hukumnya sama berduduk. Yang penting jangan berdiri. Minum Nabi tangan kanan, terus Nabi guringnya sedikit. Bila tengah malam Nabi bangun, karena subuh Nabi sembahyang ke masjid berjamaah, karena Nabi melakukan kegiatan ini macam-macam. Banyak itu contoh berat, kecuali ada nang kada kawa dituruti oleh kita. Yang ini spesial dari Allah untuk Nabi, umat kada boleh maupati. Apa contohnya? Dibolehkan bagi Nabi babini lebih pada empat. Itu umat kada boleh nuruti. Karena ayat di Quran itu fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Jatahnya finish dengan empat. Itu pun di belakang ada ultimatum. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Silakan lelaki yang hendak berbini 2 3 4. Tapi ingat, mun ikam kada kawa adil, seikung haja cukup. Seikung cukup. Tapi mun bubuhan pian kada kawa pang. Hendak berbini banyak kalau panjang urusannya. Itu dan ini perlu sidang itu dan ini. Tapi mun tuan guru bebas. Karena tuan guru tidak terikat dengan siapa-siapa. Ya lah, bukan ASN, bukan apa, tuan guru bebas. Bebas aku bebas. Ayo bujur, tuan guru, mun begini sedikit rugi. Ayo bujur, coba ulun dari pandangan tiana. Mana bagusnya orang alim begini banyak lawan orang bungol begini banyak? Tuhan kan usah pakai hati, jawab pakai otak aja. Amun pakai hati, dibilang jawab gak baik. Ada benang baik. Itu pakai hati. Coba pikirkan, mana bagusnya nang bungol berbini banyak lawan nali berbini banyak. Nah mana? Jauh lah. Pian mah kada jauh di sekolahan kada naik ini. Pertanyaan ini ada menjawab lah. Hah? Pilih salah satu kada boleh kada. Bagus mana? Nah, oh binian, bagus mana? Nah, bagus mana alim lah. Aku nampung walaupun biniannya begini banyak begini kawin hambur ciret tinggalkannya. Coba orang alim kawin ini ilmunya paham, gak cara berlaku adil paham. Kayak itu makanya ulun tuan ini mau capek nang berpotensi jauh ulun begini banyak tuh bagus tuh orang alim. Kayak itu. Nah,
cuma orang alimnya juga pak mawane karena berdekatan juga pak mawane ya ada artinya ciri bini banyak besar ada cuma bini ada ciri bunuh laki ya pak. Pikir aku dijalankan sama bini macam bunuh bini kayaknya. Nah gitu. Jadi umat ini finish sampai 4. Kalau melebihi daripada 4 maka dihukumi zina. 4 aja deh. Bila 4 aktif ke 4-nya beredar, kada boleh lagi berbini. Kecuali cerai misalnya satu. Nah, kalau habis sudah anunya nih, kawa hendak berbini pula. Nah, yang bisa ada 28 kumpulannya bini atau laki antar. La ilaha illallah jurul apa bisi bini 28 ikum. Macam-macam. Jadi habis dirasai sidin beredar. La ilaha illallah. Nah, di situ tuh bisa timbul pertanyaan, Pak. Adalah jurang lalaki yang tuh beindah? Hah, adalah. Nah, biasa beindah tuh laki atau bini enggak? Bini enggak. Nah, karena bini ada imbah dicerai, ada masa indah. Atau imbah wafat lakinya, ada masa indah. Tapi pertanyaannya adalah lalaki yang beindah. Kayak apa kasusnya lalaki yang beindah? Ayo, adalah nangkau macahkan. Hah, apa lalaki yang sebenarnya ada beindah lah. Misalnya ianya berbini, nah, bininya seikongnya, sarapnya orang bininya, esok anak kawin boleh tidak? Boleh, eh? Kan ada masalah dalam hukum agama adalah kita bicara hukum agama, bukan bicara hukum negara. Hukum agama boleh, tapi ternyata ada lalaki yang itu beindah sambetannya. Sambetannya aja pak, kayak apa kasusnya? Lalaki yang ini sudah bisi bini 4. Sudah bisi bini 4. 1, 2, 3, 4 aktif beredaran. Lalu inya cerai dengan salah satu bininya. Boleh gak inya langsung kawin? Kada boleh. Kenapa? Karena dalam masa iddah itu bini tadi masih sambatannya bini inya dalam tanggungan inya. Ya kan? Bila habis masa iddah bininya masa ikong ini, hanya inya boleh kawin lagi mangga nanti jadi 4. Itu bahasanya laki yang beriddah. Bahasanya Jepang. Ada Jepang dalam hukum laki yang beriddah. Masa sambatannya warai. Ya, paham ya lah, Pak? Bahasanya aja gitu. Inya ampak pun sudah bininya. Amun inya hari ini cerai lawan bininya nah tadi, langsung kawin. Tak ada boleh, karena inya masih itu nang bini nah hanya dicerainya tuh masih ada harapan untuk rujuk. Ada awam yang habisakan dulu nang pacang napa nang bicara ini tadi, ya boleh kawin bahasa. Nah, itu kisahnya. Nah, kembali ke kisah Nabi. Kita boleh-boleh ini kisah-kisah bini aja tuh biar. Jadi tak mau laki gini di rumah. Apa kesimpulannya cara mah dulu ya non di kakak Wil tadi begini itu pak kisahnya. Camok lalu aja laki. Sudah lalu nanti gua bulik sama bini aja nanti gua bulik. Allah. Jadi Nabi diberikan khususan untuk beliau boleh lebih pada 4. Kenyataannya setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Sayyidah Maryatul Qibtiyah meninggal, Nabi beisi bini totalnya ada 9 orang. Aisyatun, Wahabsatun, Wasaudah, Sofiyatun, Maimunatun, Waromlah, Hindun, Wazainabun, Gada Juwairiyah. 9 bini Nabi. Ini khusus untuk Nabi. Umat bolehlah menuruti bini 9? Kada. Kada boleh. Nah ini khusus untuk Nabi. Sisanya apa aja biar menuruti. Nah lalu hari ini supaya kita ada menuruti Rasulullah, karena kebanyakan nah harus dituruti, kita ambil yang sesuai tema aja ini. Karena bukan biar mau usung tema, ya kita bahas temanya. Apa ya temanya ya? Rasanya jangan mau. Tema Nabi Muhammad SAW teladan utama merawat kebinekaan. Nabi ini jadi teladan utama dalam hal merawat kebinekaan. Binika itu artinya berbeda-beda, Pak. Beda-beda. Binika tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kebinekaan, keberagaman. Keberagaman itu mulai dari dulu sudah ada. Dan ini bukti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa.
keberagaman, perbedaan, macam-macam perbedaan bentuk tubuh, bentuk wajah, warna kulit, bahasa, suku, ras, budaya, dan lain-lain. Keberagaman itu bentuk dari kekuasaan Tuhan. Allah nang maha kuasa kawa maulah dan lain-lain bentuk. Ulun pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu dibikin dari 60 macam warna tanah. Penciptaan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, diambil oleh malaikat 60 jenis tanah. Maka dari sini akan muncul 60 warna kulit. Pian kalau kira-kira menghitungnya 60 warna kulit. Kadusah pian kau benua lain. Wadah kita aja kulit lain-lain. Ada nampak putih berasi, ada putih kalas, ada kuning langsat, ada kuning kanawisa. Kuning kanawisa ya Pak. Ada nang habuk, awak habuk, mudil kaya apa ya, mudil coklat-coklat. Ada nang sawo matang, awak. Ada nang hirang, sudah hirang, lapak kebelak. Hirang lutong, hirang melutong. Perbedaan-perbedaan ini bentuk daripada keberagaman. Tarik kesimpulannya, siapa ampun lahan? Allah Ta'ala. Nah, itu keberagaman yang itu jenisnya. Sekarang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tanah suci Mekah, lalu kemudian beliau dibesarkan di situ, lalu kemudian beliau menghadapi kehidupan ada di situ sampai pada saatnya umur beliau 40 tahun, beliau dilantik menjadi rasul menghadapi keberagaman. 40 tahun beliau jadi rasul dilantik. Ketika sudah dilantik jadi Rasul, 13 tahun total dakwah beliau ada di Mekah. Baru nanti pindah ke Madinah, total dakwah beliau kurang lebih 10 tahun. 13 tahun di Mekah itu menghadapi keberagaman yang luar biasa ya. Nabi kita ada suku fulan, suku fulan, suku fulan, suku fulan, dan itu masing-masing memiliki ciri khas dan ego tersendiri. Ini Nabi hadapi oleh Nabi Muhammad. Nah makanya dakwah Nabi itu kan, Nabi itu dakwahnya awal-awal tidak langsung terang-terangan. Dan ini metode Nabi menghadapi keberagaman. Allah mengajarkan kepada Nabi, kayak ini loh caranya menghadapi manusia nah macam-macam warna nih. Kayak ini loh menghadapi manusia nang bahasanya macam-macam, sifatnya macam-macam, kayak ini caranya. Awal-awal Nabi melangkah terjun ke medan dakwah, kada langsung terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi. Bahasa kita di banua sembunyi-sembunyi itu bagagamitan. Bagagamitan, ikam akun kah, empat aku. Ikam percayalah kepada Allah sebagai Tuhan dan aku ini Nabi akhir zaman. Percaya kada ikam, ada nama umum empat nih. Bubuhan Abu Bakar Siddiq. Sampai awal-awal Nabi sembunyi-sembunyi itu totalnya 39 orang. Awal-awal yang memeluk Islam 39 dulu. Mangga Nabi 40 itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu umur 40 masuk Islam. Sehingga 40 yang pertama masuk Islam itu disebut As-Sabiqunal Awwalun. Mereka-mereka yang terdahulu memeluk agama Islam. Sayyidina Umar itu nomor 40. Itu kan asalnya tidak nimpas loh. Ini Muhammad ini ada kuting pasti, ini mahir ini. Boy orang haji dulu ya. Datang Umar beremuk. Sekali datang ke Darul Arqam situ, dibukai lawan. Pas lama, mbah dengar Quran. Jagaunya Umar, tidak nimpas mulai dirubah. Boy udah dapat, nah kuncut. Langsung lama. Lama limbai. Itu Sayyidina Umar mau masuk Islam. Islam makin kuat dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu langkah pertama. Jadi menghadapi keberagaman itu jangan langsung bercumol ke permukaan. Nah ini kaitannya lebih kepada hubungan pendakwah. Nah, termasuk di bawah naungan apa Kementerian Agama ini ada hubungan penyuluh.
Ada bubuhan penyuluh, Nabi suruh turun ke masyarakat. Bubuhan penyuluh bila turun ke masyarakat, pian jangan langsung bejungol, tapi hendaknya pian kaji bagaimana keadaan masyarakat tersebut. Itu teknik orang berdakwah. Jangan berdakwah langsung brut jongol ke permukaan, bahaya pian. Dakwah itu dari bawah. Memahami, mengkaji bagaimana sikon penduduk setempat. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita, dan itu ditiru oleh guru-guru kita. Guru Bangil dulu, Guru Bangil itu waktu pindah ke Bangil, kan sini orang Martapura, orang kampung Melayu, pindah ke Bangil Surabaya, langsungkah Guru Bangil membuka majelis, membuka pesantren? Kada. Tapi beliau mempelajari sikon masyarakat Bangil itu kayak apa. Sudah tahu sini, oh karakter masyarakat ini kurangnya nangka ini, nangka ini, nangka ini. Hanyar sih di muka majelis, hanyar muka pondok, sudah mengkaji karakter kepribadian masyarakat. Ya biar masyarakat ini kan sama, mana merasakan malah turun ke masyarakat, tahu tuh biar. Ada masyarakat ini penyinggungan, ada kau aja dulu salah sedikit tampar rupanya. Ujur, ada masyarakat yang tahu. Guru ini jelaskan hukum, ujur, kadang ada. Ini hukumnya haram. Menimba buntut hukumnya haram. Sampai sidin, tahu lah nimba buntut? Togel. Togel hukumnya haram. Masyarakat situ orangnya main togel berada penyinggungan, tampar ke tuan guru. Ada tuan guru boleh kada bersandar. Karena tuan guru ini langsung bacungol ke masyarakat situ, kada tahu bahwa sikon masyarakat di situ penyinggungan. Amun tuan gurunya tahu pada masyarakat di situ penyinggungan, sambil berpikir, oh masyarakat di sini kada kalau dikancangi dilalamani aja. Karena sudah, makanya tahapan dakwah itu kan ada taklif, ada ta'rif, ada taklif. Taklif lemah lembut, ma'alur banyak bahasa orang. Kayak apa masyarakat dialur aja. Karena ada ta'rif, dikasih sedikit. Dikenalkan, oh ini hukumnya seperti ini. Sudah melihat masyarakat itu pindah kuat, hanya taklif, ada penekanan. Kayak itu udah dakwah, kedenak asal-asalan, pak. Asal-asalan biar kita nahan rami bulannya. Nah mulai bawah dulu, bagaimana. Ulun biar di kampungan itu, berapa tahun ulun jalan di kampung, menyusuri bagaimana orang kampung, nabi dakwah itu, kayak itu. Mun pian tahu ulun bacungol lalu kemudian dakwah lintas provinsi itu pian tahunya lewat HP aja. Sebelum ulun tampil, ditampilkan orang, dikenal orang di HP, ulun lebih dulu merintis dakwah di kampung-kampung. Kita kan mulai di situ, jangan pian mengira berjeburian itu langsung bacungol ke medsos kada. Itu kan kada ada ulun, maka hendak bacungol, urang malipot, mana ulun tahu. Orang meliput channel orang, diliput orang, anda orang dihagar kedua anak. Habisnya banyak nama anu ke info, kalau minta nomor WA aja di messenger. Kalau minta WA itu kan dari ini. Nah, tak masuk ke nama WA itu banyak nambalu-balu sama WA aja. Yang tegang bener, Pak. Nah, itu. Lalu akhirnya bisa kemana-mana, ke Kalteng, ke Kaltim. Akhirnya tak kulilek, itu kisahnya dari bawah dulu. Dari bawah, bukan langsung naik ke atas, bukan. Ulun ingat 2010 itu, guru ulun bocap ke ulun. Ikam ni yang orang ingin ajar. Ano, ikam ni ahli pengajar bicara mahjir guru nih. Ikam ni kenapa jalannya sih? 2010 guru bocap itu. Nah, akhir 2020, hanya ulun berjalan jauh. Ucapan guru itu jadi kenyataan. Ada jopong guru madahkan ulun di pacang bini tiga ada juga. Kami yang nolakin aja bini tiga ulun amin nakan. Amin. Bah muka ada orang tuan guru mewakili siapa lagi? Ya lah. Laki bubuhan sidin ini belum tentu tahu. Jadi ya ulun sudah perwakilannya. Kita wakilkan buat ulun aja. Hujan juga ya pak. Ada guru ucapnya tertinggal menunggu fakta realita yang berbicara di lapangan. Nah jadi Nabi ini mulai sembunyi-sembunyi. Ini langkah Nabi lah menghadapi keberagaman, sembunyi-sembunyi dulu. Sudah pinanya sampai waktunya
hanya turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sudah sampaikan apa yang diperintahkan Allah. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan didengari pandir orang bodoh. Mulailah Nabi berjalan. Mulailah Nabi terang-terangan berdakwah. Di sini Nabi menemui berbagai macam kecaman dan ancaman. Ditemui oleh Nabi. Tapi nanti bagaimana Nabi menghadapi keberagaman itu? Nabi tatamu dengan orang yang bengis, kayak apa akhlak Nabi? Nabi tatamu dengan orang yang bagus akhlak, kayak apa Nabi menghormatinya? Nabi tatamu dengan penjahat, Nabi tatamu dengan orang yang mencaci maki. Beragam sifat masyarakat itu dihadapi Nabi dengan sifat yang lemah lembut. Semuaan dihadapi Nabi dengan akhlak. Sehingga disebutkan di dalam sirah Nabi itu, ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi itu memiliki sifat selalu memaafkan siapapun yang tersalah kepada beliau, urusan pribadi. Nah, ini diturutin mudah-mudahan. Karena kita tahu manusia ini beragam. Ada beda suku, ada beda bahasa, ada kadang-kadang tata bahasanya itu kurang santun. Mohon maaf lah, ini kada jauh beda. Amun Bapak Pahmi ini orang Amuntai sih deh. Orang Amuntai itu terkenal lemah lembut pandir. Orang Amuntai inggih pun, inggih ulun, inggih nak kemana gitu ya. Itu orang Amuntai gitu, lemah lembut. Orang Amuntai nak kemana gitu ya, kayak apa habis. Ada gini kalau itu orang Amuntai aslinya memang itu. Coba pian tulah kakak luar. Kalau waktu pandir ini nyari-nyari kayak orang berkafe. Bentuk daripada kekurangan ajaran, bukan. Tapi nada seperti itu memang asli penciptaannya, itulah wujud orang kalau aslinya pandirnya. Nyari-nyari, beda dengan Nur Amuntai. Neka mana dia? Neka situ, si hati kalau gini, kada gini kalau. Itu Amuntai. Itu lemah lembut. Ya, bukan sih dia lemah lembut. Jadi ini lo Amuntai juga, jadi udah apa-apa. Lo Amuntai santai. Kada dulu mohon betul-betul bingung lho orang Muntai itu ya. Kayak itu orang Muntai itu terkenal lemah lembut. Beda ke kandangan kita lain pulang ya, nanti kandangan nadanya agak naik sedikit tapi masih ada lemah lembut, ada tek-teknya kan. Enak minum apa biar tihah kupiah susu isah kamanan biar landak ya kan. Ada teteknya ujungnya. Nah, itu perkadangan. Keberagaman itu tuh bisa-bisa kita menyikapinya. Jangan sampai kalau orang berpanggil pinanya agak kasar, kita langsung menyimpulkan, wah ini orang kurang ajar. Belum tentu, bisa jadi memang aslinya mulai lahir bahasanya kayak gitu. Makanya turuti rumus Rasulullah. Apa rumus Rasulullah tadi? Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Memaafkan apabila ada orang lain salah lawan kita, khilaf lawan kita, kurang ajar dengan kita, maafkan aja. Kayak itu Nabi menghadapi keberagaman. Oh, ada orang yang benci dengan Nabi, tiap hari meludahi Nabi, Nabi kada sarik. Oh, ada orang lain yang mencaci maki Nabi, menyambati, bahasa kita bungol tambung disambati lawan Nabi Muhammad, sariklah Nabi kita. Kada, karena itu menyangkut pribadi beliau. Ayo kita belajar memaafkan. Jangan ada kebencian di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Belajar ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini banyak berisi sifat dendam dalam hati. Apalagi urusan percintaan. Banyak ibu. Dan itu terbukti ketika bini Tuha sarik dengan bini Anom. Karena inya menganggap bini Anom ini mengambil lakinya. Itu. Nah, mulai dari sekarang ibu-ibu belajar membersihkan hati, jangan ada benci di dalam hati pian. Kalau toh misalnya terjadi jua takdir, laki pian harus berbini lagi, pian yakinkan lakinya adalah titipan Allah. Hari ini dititip kepada aku, esok dititip kepada si dia.
ujar dalam pepatah Arab tuh gue yang lam yaduk lam yadri mun kada mencoba kada tahu. Dicoba ini dulu. Masih kita. La ilaha illallah. Mau kena dulu nih ya. Anu gue jadi ulun bepandir kayak itu tuh. Wah ini survei sudah membuktikan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Sehingga silahkan kita buka data di mana-mana, entah data di Kementerian Agama, insya Allah biar akan menemukan lebih banyak janda ketimbang duda. Insya Allah. Dan ulun pernah ketemu kampung jandanya jumlahnya 129 orang satu desa. 129 janda loh, jandanya macam-macam. Ada jantung, janda tuha. Ada jamu, janda muda. Ada jakem, janda kembang. Ada jahe, janda happy. Ada jaring, janda kurus karing. Intinya di kampung tuh banyak janda, boy. Nah, maksud ulun nih, nah kayak apa ya? Bagaimana caranya menciptakan suasana bahagia itu kembali terasa? Karena banyak ini jumlah laki-laki minoritas, perempuan mayoritas. Sehingga kalau ibu-ibu tetap ngotot, suaminya tetap beristrikan ibu satu-satunya, kita khawatir teman-teman ibu tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Kalau dipersulit kasihan orang. Oh kan kawai kan nih, hari ini 19, gue tak boleh lagi, sampai peti anak darah.
syarabal khamru, arak dikonsumsi di mana-mana, mabuk bebas. Nah, nang kelima nang keenam Nabi memadahi wayak surat nisa wayakillar rijal hatta yakuna li khamsina ra'atan qayyiman wahid. Binian banyak, lakian sedikit, bandingannya binian 50, lakian 1. Dan ini sudah berproses, Bu. Pian secara kada sadar, ini kalau pian hendak meneliti, pasti sudah berproses sabda Nabi. Cek ya, anak pian binanya kawin, itu kena nonton anak binian. Biar bisa lah, Bok, makan haruan masak kebab. Bok, bisa lah makan haruan masak kebab. Bujur-bujur. Bisa enggak? Haruan masak kebab. Bisa enggak? Ulun kada bisa buat. Kata wani, ulun makan haruan masak kebab, Bok. Patah gigi. Ada kalau di kawah itu masak kebab, lalu ada haruan yang berat. Bisa lah biar makan nembak. Dia lebih yuyu lah. Habok kok. Makan panggangan kok bisa lah kok. Makan panggangan bisa lah. Bisa lah. Bisa makan panggangan tadi ya. Memakan panggangan rakai musik. Meniwak ke panggang bisa. Tapi mempanggangan tadi bisa. Tentu kekayaan bahasa kita, Masya Allah, lebih yuk. Dan ada orang menyebut maha muntai, ya. Maha luar, ada orang menyebut maha lebih yuk. Saking terkenalnya lebih yuk. Ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mana lebih yuk, mana? Orang. Alam 10. Ya Allah. Hanbo, ini berproses gue. Karena bila kawin, kalau anak dia, cek ya, apa cucu dia? Kebanyakan bercucuk di binian. Kenapa ulihan cucuk binian? Kenapa ulihan cucuk binian? Ini berproses. Ternyata jumlah binian makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Lakian menipis, binian berbanyak. Nah, makanya untuk meminimalisir perzinahan di akhir zaman, salah satunya ulun mohon dengan kerendahan hati agar ibu-ibu mengizinkan suaminya beristri lebih daripada satu. Ibu jen, namanya kita lakian sedikit, biniannya banyak, apakah ada tapa rambut, Bu? Tapa rambut, lebih menyemati pelakor. Daripada pelakor-pelakoran, izinilah ibu kamu. Selesai urusan, ini ada. Setuju pada lakian? Kayak ulun ni, alhamdulillah, abah ulun berbini dua. Sampai waktu ini, ada ulun dari mamah tua, ada adik ulun dari mamah muda. Jadi kami berkumpulan, biasa bila hari raya berkumpulan ada abah ulun berpoligami. Imbah itu ulun terdidik dari guru-guru yang berpoligami. Ada guru ulun berbini dua, ada guru ulun yang berbini tiga, ada guru ulun yang berbini empat. Alhamdulillah. Terlahir daripada ayah yang berpoligami dan terdiri dari guru-guru yang berpoligami, insya Allah buah tak jauh dari sana. Ya maaf lah ya. Jadi, dah kembali ke pembahasan, sedikit kelebihan, nggak boleh kebanjar jauh. Malam itu belum terbeli ke kalau tidak langsung ke banjir beli mengilir nano. Maaf juga ni banjir maaf benar. Allah oleh kalau tak parah ni malah jadi maaf nanti. Mana kisahnya tadi ya? Jadi langkah Nabi menghadapi keberagaman tadi, Nabi tidak pernah memakai ego dirinya. Jadi bila ada orang lain salah, dah maafkan aja. Belajar jangan ada benci dalam hati kita. Belajar jangan ada dendam dalam hati kita. Belajar itu. Ketika kita misalnya mendapati keberagaman lagi,
yang paling penting jangan ego, jangan merasa diri paling hebat, jangan. Nanti Rasulullah itu dari suku yang terpilih. Tapi Nabi mengatakan, sekalipun aku ini penghulu daripada segala anbiya, aku ini manusia yang paling mulia, walaupun aku tidak pernah berbangga-bangga. Kita turutin, suku apakah, dari kalangan apakah, jangan kita membanggakan diri kita sendiri. Ketika kita membanggakan diri kita sendiri, orang lain mungkin tidak terima. Oke, kita membanggakan diri kita, tapi orang lain belum tentu suka dengan kebanggaan diri kita. Nah, makanya hidup ini belajar, jangan sampai ego meliputi diri kita. Kita belajar memahami orang lain, belajar gitu. Jangan merasa paling mulia, merasa paling harap. Buah nikam itu parah, kami harap. Buah nikam ini kulit hirap, kada mulia, kami kulit putih, nang mulia. Bukan kayak itu. Ukurannya kembali kepada ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa, itulah yang paling mulia. Nah, paling ta'asiyan lawan Allah, itulah yang paling mulia. Nah, Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa. Walhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote, itu memiliki keberagaman yang luar biasa. Orang Aceh memiliki keberagaman tersendiri, orang di Sumatera ada keberagaman tersendiri, orang Banjar, orang Dayak, orang Madura, orang Papua, orang Sulawesi dan lain-lain memiliki keberagaman tersendiri. Dan ini jadi satu di negara kita Republik Indonesia. Alhamdulillah jadi satu kesatuan, memiliki berbagai macam adat, budaya, cara berpakaian, masing-masing memiliki keberagaman. Dan alhamdulillah kita melihat satu naungan, satu negara kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah keberagaman ini luar biasa. Kita melihat bagaimana sosok para pendakwah kita terdahulu. Mereka tidak berdakwah itu dengan kasar sehingga menghilangkan keberagaman, itu kada. Tapi mereka ini model kayak ma'alur banyu. Tapi ma'alur banyu itu dalam artian tetap pada tujuan utama. Kita ambil contoh Sunan Kalijaga. Itu dakwahnya memakai wayang. Wayang bagian daripada kebudayaan kita di Republik Indonesia ini. Orang Indonesia hobi wayang. Sebagian orang Jawa hobi wayang. Masuk Sunan Kalijaga, bagaimana dakwahnya bisa diterima? Malarun banyu, mengikuti alurnya, mainkan sidin wayang. Wayang dimainkan, tapi tiket masuknya dua kali mosodo, dua kali syahadat. Jadi dakwah beliau, berhasil dakwah beliau. Dan beliau berpakaian layaknya orang pribumi. Untuk mengambil hati orang itu loh, mengambil hati orang. Jadi sampai diproteskan oleh sunan-sunan yang lain. Kenapa ikam ini maka berpakaian kayak ini? Kenapa ikam kada bergamis? Kenapa ikam kada pakai imamah? Kenapa kada kayak kami? Apa jawaban beliau? Dengan pakaian seperti ini, aku lebih mudah mendekati pribumi. Itu alasan beliau. Bukan beliau artinya membelakangi sunnah, bukan. Tapi untuk mendekatinya itu lebih penting. Sehingga beliau melakukan pendekatan karena pakaian sama dengan orang Jawa, pakai belangkon, pakai baju yang sama dengan orang Jawa, mudah kayaknya bukan orang lain kayak ternapas kepala. Itu Sunan Kalijaga, masya Allah. Nah, sehingga kita mendapati dari kebanyakan ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama itu, kita lihat mereka berpakaian layaknya orang Indonesia, sehingga pakai kopiah hirang. Nah, kemudian pakai baju batik. Nah, ini mereka ingin sama dengan pakaian-pakaian pribumi. Tujuannya supaya lebih nyaman mendekati. Nah, lantas kalau ada ulama yang lain memakai pakaian tidak seperti itu, apakah salah? Bukan, ada masing-masing. Kayak kita Betawi misalnya pakaian, dan ulun biasa pakai baju sasirangan kadang-kadang. Sasirangan ini anu apa, identitas tanah Banjar. Ini sasirangan Banjar. Ini ulun banyak bisi baju sasirangan. Jadi untuk kembali mengangkat budaya daerah kita,
pas orang melihat, oh ini dai Banjar loh, oh pakaiannya pakaian sasirangan Banjar. Ini kan mengangkat budaya daerah, kan? Budaya daerah kita sendiri. Dan kita senang seperti itu, karena Nabi pun menghargai dengan budayanya. Apa budaya di Arab? Nabi menghargai. Al-imamatu tijanul Arab, kata Nabi. Imamah itu adalah mahkotanya orang Arab. Memang ini juga pakaian orang Arab, tapi Nabi menghargai, Nabi pun memakai, sehingga ini menjadi sunnah karena dipakai oleh Nabi. Walaupun di sisi lain imamah ini tradisi orang Arab, tradisi orang Arab, tapi Nabi menghormati dengan tradisinya. Masya Allah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Nah, jadi kita hidup dalam melihat keberagaman ini, bisa-bisa kita aja lagi. Jangan merasa ego, jangan merasa paling harap. Apabila kita mendapati perbedaan pendapat, ayo kita selesaikan secara seksama. Bila kita mendapati perbedaan apa-apa, ayo jangan sampai kita menganggap, oh mereka ini kada harap, kami harap, jangan sampai kayak gitu. Bila orang lain ada tersalah, ayo kita maafkan. Inilah contoh dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi kebinekaan. Nah, kiranya cukup baik itu nanti sampaikan. Paham aja kalau lah keadaan lah. Nah, mudah-mudahan lah ibu-ibu terbuka hatinya mulai dari bulan ini. Oh, enggak ada leh. Alas benar leh. Nah, mudah-mudahan lah terbuka hati tak. Amin. Nah, lakinya siapa lah? Amin, akan terjadi canggih lah lakinya siapa. Nah, ingin sedikit tahun sampaikan kurang lebihnya minta lebok, minta halal, minta maaf kalau ada salah, ada hilang. Ujar pantun berapa, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, bolehlah kita bertemuan lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan lakas tamimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan capak tulang haji. Amin. Nah, pada Bang Sidin, ini bimbingan haji dan umrohnya Sidin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan kawal kawin lagi. Camok di bidian. Sungai Kahayan Banyunya Barase, cukup sekian dan terima kasih. Guru Irian Burung Cendrawasih, ya maknanya kurang lebih. Guru Irian Burung Cendrawasih, Burung Merpati, Burung Bukura, Burung Bentiok, Burung Munai, Burung Belibis. Nah, itulah nama-nama burung. Pantun terakhir, boy, ada urang menitip pantun lawan ulun. Dan ini urang mau ulah akan pantun gasan ulun. Jadi diolah akan Sidin, kusangka jer hari kiamat sekalinya hari libur, kusangka jer Rapi Ahmad sekalinya Guru Yanur. Itu orang boleh diolah akan. Jadi ulun dimun diparkakan sama Rapi Ahmad kada menjauhan. Parah hari ini, langsung tahan dada. Bini Rapi Ahmad karanya Gigi, bini ulun karanya Gagal. Ingin sedikit nanti sampai yang termudahan. Nah, hadir pada taat panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nan halal, kada lapah mencarinya, kabul pada taat hajat, nama nagaring lakas sampai, nama nata utang lakas lunas, nama nata belum kawin lakas kawin, nama nata belum anak lakas visi anak, nama sudah visi anak-anaknya Pak Asia. Mudah-mudahan kita pada taat hidup berkah, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga di hari hisab, terkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi Nabi wa ahli baitih, wa bi barakati hadzal majma' al mubarak ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta lawan, minta halal, minta maaf, hadza minni wal aku minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
tasarrufan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiqa wal hidayah wa istiqamata wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka fi'ala al-khayrat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nasta'in wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Falastin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da' al-muslimin wa shaddid shamlahum wa farrij jam'ahum wa kharrij bunyanahum wa zalzil aqdamahum wa darrib ajalahum ya qawiyyu ya 'aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka rasidana, ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka rasidana, mudah-mudahan apa disampaikan oleh beliau kita bisa mengambil